jantan ya. Siap. Kayaknya dia di sini terus sengaja mau dari sana. Nah, satu tadi sudah. Ya, ketiga yang kita lihat itu ya. Yang ketiga kita lihat. Soalnya mengapa mereka aktif di pagi hari seperti ini? Kedua. Nah, lagi musim hujan sekarang. Lagi musim hujan. Soalnya kalau musim hujan, kebanyakan langsanya itu ada di area yang pantai Surabaya itu. Mama. Pantai. Kayaknya, Pak. Kasih jalan dia, kasih jalan. Enggak apa-apa, biarkan. Biarkan. Ya, sampai maksimal. Kita jangan panik. Iya, kalau panik kalau panik justru dia lebih ini. Dikira itu salah satu makanannya dia kalau kita lari. Kita hari ini sangat beruntung loh. Iya. Sangat beruntung. Sangat beruntung ya, Pak ya? Sangat, Pak. Ada juga yang kesini itu nggak lihat komodonya aktif seperti ini, lagi jalan. Kayak ini komodonya agak tua ini. Oh, ini yang tua ini, ya? Pak. Kelihatan dari mananya, Pak, tuanya? Kulitnya. Kulitnya itu. Oh, kulitnya. Ya, dan tubuhnya kan dia agak kurus gitu, Pak. Iya, iya. Sebelumnya ukurannya ini besar sampai 3 meter lebih ini. Okay. Pengaruh dia berumur. Dia menyusut lagi seperti ini. Berapa dia. Tahun? Tadinya berapa ini besar? Kurang lebih sekitar 40 tahun. 40 tahun. Ya? 10 tahun ya. Lagi. Ini komodo sudah tua dari kulitnya. Sama badan. Dari kulitnya. Ya. Badannya. Tadinya besar, karena dia semakin tua, sekarang badannya semakin susut. Laporan langsung dari dia berjemur ini. Taman Nasional Komodo. Komodo. Kayak tur. Kayak turis lah dia ya, Pak ya. Pokoknya lihat yang kulit begini. Soalnya binatang yang berdarah dingin. Komodo tuh